What's up and welcome back to my channel. Jadi di vlog kali ini aku bakal vlog YouTube Fanfest. Bakal seru banget karena aku gak bakal sendirian, nanti juga bakal ketemu Jessica, Jane, Dara, Naya dan yang lain. So, ayo kita masuk. Tim peduli. Ya, sebenarnya mungkin bukan hanya gua sendiri ya yang menggalang dana atau berdonasi untuk teman-teman kita di Palu dan Donggala. Tapi gua merasa terhormat menjadi perwakilannya di sini. Gua pengen ngajak teman-teman semua, para penonton YouTube, para pecinta YouTube, untuk kita peduli sesama dan untuk mendoakan mereka. Dan karena gue yakin, walaupun kita banyak salah, kita banyak kekurangan, tapi gue yakin kita semua punya hati yang sama, kita peduli sama, kita cinta Indonesia. Siapa kita? Siapa kita? Terakhir siapa kita? Siapa yang hanya untuk dirimu.
Siapa tim Tuan baru segini? Kita dulu nonton nih. Cak, lu tahu alfabet nggak? Tahu. Jelas-jelas S sebelum T, skinny duluan, Cak. Oke,
ngomong-ngomong duluan nih ya, kalau lu mau bahas-bahas duluan ya, channel Tim Tuan itu ada dari 2008. Jelas-jelas kita duluan. Kita duluan, 2008. Sebentar. 2015, jadi kita duluan dong. Ya. Guys, barusan gue dengar kata-kata dari YouTube channel yang awalnya terkenal gara-gara Malam Minggu Miko. Oke. Daripada terkenal gara-gara Indofigram. Jadi kalau di sini mau tampilin gak apa-apa jelek, yang penting Oke, lu kalau ada masalah ngomong di depan sekarang juga. Chandra Tommy, gua kalau drama nggak usah depan 8.000 orang. Lu kalau cowok, ayo backstage sekarang. Ayo. Dan. Adobe. Dan juga dong. Sebentar, sepertinya teman kita lagi bermasalah. Terkadang sebuah permasalahan tidak bisa diselesaikan dengan cara yang biasa, tapi dengan cara yang luar biasa. Gimana kalau kita panggil mereka lagi? Yo, kiri jatuhi power, tinjuan. Yeah.
legend, Chris Martin, everyone. Separuh berjalan tentu rusaklah sudah cinta berdiri. Takutkan semua dengan lupa yang sakit hati. Cause I don't think that I'm in my soul to keep it.